17. Bila benar dengan Allah, adab kita menghadapi orang lain, kita cinta orang yang mencintai Allah. Kita cintai para ulama, kita cintai para habaib, kita cintai orang yang memang dia mencintai Allah SWT. Wa adabna liman ada, kita membenci orang yang menjadi musuhnya Allah. Musuhnya Allah yang tadi-tadi itu yang tadi saya sudah sebutin itu ya. Orang-orang yang membenci ulama, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang ada aja tuh selalu ada aja. Di atas muka begini, di negeri kita selalu ada aja. Orang yang ngomongnya itu gak enak disebut kita orang Islam. Yang jelek-jelekin perempuan pakai cadar, yang dia lebih suka sama konde. Ini deh, konde mu lebih anggun daripada cadar. Ini kan bikin gak enak dengernya gitu. Yang nanti banding-bandingin ulama sama, bukan bandingin ulama, yang membandingkan pahlawan sama Nabi Muhammad. Siapa yang lebih berjasa, Nabi Muhammad atau? Ini gak enak gitu ngomongnya. Kita gak ngadepin, gak bisa ngadepin orang kayak begini. Kita bilang, ya Allah, ngadepin aja ya Allah. Kita cinta sama yang mencintai Allah, kita benci sama musuhnya. Walikum liman hadda ila ahadin min a'da'illah yadal'on awsanatahum. Kita juga benci kepada orang yang menolong ataupun menguatkan para musuh-musuhnya Allah SWT. Dianya gak musuhin kita, tapi dia menjadi donatur. Sama aja. Nah, dah hadapin orang-orang kayak gitu, kita serahin aja sama Allah SWT. Nomor 18, teman-teman sekalian, yujahid fi sabilillah fi aqwalina wa afalina. Yujahid fi sabilillah, cara kita ngadepin orang. Yujahid fi sabilillah, kita berjuang di jalan Allah. Di aqwalina, dengan ucapan kita, wa afalina, dan perbuatan-perbuatan kita. Wa amwalina, dengan harta kita. Wa anfusina, dan dengan diri kita. Wa dharik wa turibuna wa syiaruna. Ini adalah jalan kita dan ini adalah syiar kita. Jihad, berjuang di jalan Allah. Gimana sih caranya berjuang di jalan Allah? Ini hari ini yang dikerjain sang punyai, yang dikerjain sama segenap panitia, yang dikerjain sama ustazah-ustazah, yang dikerjain sama semua tim yang sudah bikin acara ini namanya jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Yang ibu-ibu lakukan, gitu ya, ikut sampai ikut daftar, ada yang bayar, kan gitu ya, bayar-bayar. Lagi punya harta lebihan, gitu kan, kita bantu. Itu namanya berjuang pakai harta. Kurang apa nih punyai, mungkin tendanya masih kurang punyai, jangan pakai terpal punyai. Misal saya mau kasih sumbang biar tendanya bisa warna-warni, terus dia sumbang, misal gitu ya. Nah ini namanya jihad bil amwal, jihad pakai harta. Ibu-ibu duduk di sini, walaupun ngantuk-ngantuk tetap dengerin, capek-capek tetap duduk, posisi duduk udah ganti-ganti. Kamu sedang jihad dengan apa? Binafsik, dengan dirimu sendiri. Nah, jihad dengan diri itu. Saya dari tadi suara udah dipakai terus, ini namanya sedang jihad bil qaul, gitu ya. Jihad dengan ucapan gitu. Jadi ini kita jihad dengan segala apa yang kita mau. Yang nomor 9, nahtam kita biati abnaina wa bananina wa aswajina wa ahlina ala wifqi manhajit tarbiyah al-Qur'aniyah an-Nabawiyah. Kita perhatikan betul-betul pendidikan agama bagi keluarga dan anak-anak kita sesuai dengan jalan pendidikan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita susah mau pelajarin ayat, kalau kita susah mau pelajarin hadis tentang bagaimana
cara yang Allah inginkan untuk kita mendidik anak-anak kita, liatin bagaimana cara ulama mendidik anak-anaknya. Lihat, kiai kalau didik anaknya gimana sih? Lihat, kiai kalau didik anaknya gimana sih? Gak bisa lihat saya belum punya anak. Kita lihat kalau ulama-ulama, saya banyak belajar, Masya Allah, Bu Babah Nur sama anak-anaknya, Bu Babah Maria sama anak-anaknya, ada teman-teman serius sekali. Ada pujian sama anak-anaknya, puji sama anaknya. Ibu, suka puji gak anak? Kapan terakhir puji anak? Banyakan mana, puji atau menyalah-nyalahkan dia? Banyakan mana, muji atau ngomel? Aku ya, saya gak pernah dengar guru-guru saya ngomelin anak. Senang, teman-teman serius sekalian, senang. Bapak-bapak kalau ceritain anaknya, bisa ketawa-tawa. Gak ngomelin mah, udah cerita sama saya. Si Muhammad itu bikin saya ketawa, peduli. Dia itu lagi ngapalin surat Al-Kafirun. Lima tahun-tahun anaknya Bogor Muhammad namanya lagi ngapalin surat Al-Kafirun gak hafal. Satu hari dia datang sama ibunya terus bilang, Umi sekarang saya udah hafal surat Al-Kafirun. Ayo coba baca. Kata Umi, udah hafal nak, udah. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Sambil nunjuk ibunya. Dan
rasa cinta kepada Rasulullah, pengagungan kepada yang diagungkan Allah, memandang rendah kepada segala sesuatu yang dipandang rendah oleh Allah, dan kita pun menjadi teladan bagi mereka dalam hal tersebut. Jangan nyuruh anak cinta Quran, kitanya sendiri gak pernah baca Quran. Jangan nyuruh anak untuk cinta sholat, kitanya sendiri suka menggandungkan sholat. Jangan nyuruh anak cintai ulama, kitanya sendiri kalau disuruh hadir majelis ilmu malas-malesan. Tapi kita menjadi kudwa, menjadi teladan bagi mereka semuanya dalam hal tersebut. Kenapa? Sebab pendidikan dan pembelajaran lewat ucapan adalah perkara yang perlu dipikirkan dengan akal. Jadi jangan cuma ngomong, karena ngomong itu perlu dipikirin, masih pakai akal. Sedangkan pendidikan dengan pembelajaran melalui contoh praktek secara langsung itu dapat dilihat mata, dan golongan yang melihat mata kemudian ngikutin itu lebih banyak daripada golongan yang dengar kebaikan kemudian mengikutinya. Itu yang berpikir dengan akal. Lagi pula hati lebih mudah terkesan dengan apa yang dilihat mata daripada apa yang didengar oleh telinga. Saya ingat katanya Mbak Maryam Halimah, kamu kalau ngajar yang cantik, kamu kalau ngajar yang seger, kamu kalau ngajar yang banyak senyumnya, yang menyenangkan. Kenapa gitu Bapak? Karena ilmu itu berat, Mak. Jangan diberatin lagi dengan mukamu yang jutek. Jangan diberatin lagi dengan muka kamu yang kelihatan pucat, kelihatan kayak orang sakit. Jangan. Biarkan orang merasa itu bersemangat dengan ilmu yang disampaikan, karena kamu menyampaikannya dengan cara yang benar. Ya. Jadi kita juga gitu, ajakin anak-anak kita kepada kebaikan dengan cara kita contohkan, dengan cara yang menyenangkan. Insya Allah akan membuat anak-anak kita tertarik untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Yang berikutnya, nastafir min ayyi fikrin aw hikmatin aw muhibah wa nastaghfir mawajibahum. Adab kita pada orang-orang di sekeliling kita adalah kita belajar dari siapapun, baik itu berupa pemikiran seseorang, kebijaksanaan, bakat, dan mengambil manfaat dari kemampuan-kemampuan orang lain. Oh, dia dokter, dia banyak ngerti urusan-urusan kedokteran. Tanya, dengerin, kita ambil ilmunya. Oh, dia ini pakar sains, ahli ilmu-ilmu pengetahuan. Kita dengerin, oh bagus ternyata. Apa kaitan antara sains sama tauhid? Oh banyak ustazah. Kita itu dengan sains akan bisa menemukan Tuhan, ustazah. Oh gitu, gimana ceritanya? Gimana caranya? Masya Allah, teman-teman saudara sekalian, dengan banyak mendengar, dengan banyak belajar dari orang lain, pengetahuan kita banyak. Ambil pelajaran dari siapapun dan dari apapun. Yang berikutnya, la nahtakir min khalqi la ahad. Jangan pernah meremehkan siapapun dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi mri'in minasyar an yahqir akhahul muslim. Cukup keburukan bagi seseorang ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Yang tadi ustazah tuh waktu yang ada orang membenci ulama, kita harus benci dia gitu. Kita harus sampai doain, ya Allah adepin aja dia. Kok katanya gak boleh meremehkan siapapun? Gak boleh meremehkan siapapun, ini orang yang gak terangin kita. Kalau orang mencegah jalan kita menuju Allah, mencegah jalan umat Islam menuju Allah SWT, kita harus marah kepada dia, kita harus benci kepada dia karena bencinya Allah kepada dia. Tapi selagi dia gak ganggu-ganggu kita, gak ada urusan sama apapun, jangan meremehkan siapapun, hormati siapapun. Karena katanya Nabi Muhammad, cukup keburukan bagi seseorang ketika dia merendahkan atau menghina saudaranya sesama muslim.